Tadi jam berapa usulit, jadi hujan deras di Kota Medan, tempat hujan Bromo, dan angin sangat kencang. Tiba-tiba pohon yang di pinggir jalan, di pas depan rumah saya, atau depan di Medan, tumbang, sudah menimpa rumah saya. Kerugiannya, Pak? Ya, kerugiannya belum akhir taksir, Pak. Cuma lagi ya, seng, kanopi, aja yang kena. Ada korban jiwa, Pak? Korban jiwa enggak ada, Pak. Ada ya? Berapa pohon yang tumbang, Pak? Satu pohon, Pak. Satu besar, Pak. Proses evakuasi tadi jam berapa, Pak, mulainya, Pak? Evakuasi sekitar jam 18.30 gitu, Pak. Macet tadi, Pak, ya? Macet. Apa namanya, Pak? Batara Kulon Pangkalan. Batara Kulon Pangkalan. Kulon. Pak, tadi kondisi hujannya bagaimana, Pak? Sangat deras sekali, Pak. Deras sekali. Angin kencang juga, Pak, ya? Dengan angin yang sangat kencang. Kabel putus tadi, Pak, ya? Ada ya, listrik, aliran listrik putus. Berarti PLN langsung datang tadi, atau bagaimana, Pak? Datang. Langsung datang, Pak, ya? PLN langsung datang. Pak, sebelumnya di sini udah pernah dilakukan pemangkasan pohon, Pak? Ya, udah. Kayaknya ada sekitar setahun yang lewat gitu. Setahun yang lewat, yang atau, lalu, ya? Atau lebih lah. Mungkin harapannya, Pak, untuk ini? Harapan saya tadi, saya semoga, saya berharap kepada Pemkab Medan agar menghentikan materinya kepada kami di sekitar Jalan Bromo, karena di sekitar Jalan Bromo di pinggiran jalan itu sangat banyak pohon-pohon yang sangat besar. Mungkin karena kurang perawatan atau bagaimana, makanya bisa tumbang.
ya. Mungkin pohon itu terlalu tua gitu. Apalagi ini karena cuaca ekstrim Pak ya. Iya. Karena hujan sering datang, angin kencang. Makasih Pak ya. Nah, jadi mohon perhatian dari BKBD dan Pak ya. Terutama masa pandemi ini. Jangan rakyat kesulitan lagi lah Pak ya. Makasih Pak.